Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah salah kata Tidak ada niatan apapun untuk memberikan pihak manapun Atau menguntungkan pihak manapun Jadi Ini adalah raket velet Bagaria A5 Yang dibeli Harganya 300 ribuan kecil Tapi tergantung toko ya Mungkin ada yang 400 dengan tambahan Tambahan-tambahan yang lain seperti itu Oke, ini sudah terpasang senar expo 65 expo 65 tarikan 28 digital 2 simpul ini tadi sudah saya coba teman-teman sudah saya coba pertama-tama mungkin hitting sound ya coba didengerin dulu ya senar S65 ini kalau saya boleh berpendapat saya hampir banyak beberapa raket saya saya pakai senar S65 karena cocok lumayan kuat dan cocok juga maksudnya lebih kuat daripada S63 tapi kemampuannya nggak kalah dengan S63 -S hampir mirip-mirip tapi lebih awet seperti itu teman-teman kalau S68 sudah pernah saya coba memang sedikit berat dan S68 itu kalau saya bilang maksimalnya memang harus tarikan 29 ke atas kalau di bawah kalau 28 ke bawah itu kurang maksimal seperti itu teman-teman ini tadi saya coba hitting soundnya memang hitting soundnya S65 kalau dibandingkan dengan saya saya pasang di Astrox sama di S-Force memang hitting sound-nya beda, lebih nyaring karena raketnya juga berbeda, teman-teman, bahannya berbeda. Tapi ini juga cukup nyaring untuk harga 300 ribuan. Sekali lagi, harganya 300 ribuan, teman-teman. Uh, perlu digaris teman-teman. Dengan harga segitu ekspektasi teman-teman jangan berharap bahwa raket ini akan rasanya sama dengan harga 2 jutaan di atas 1 jutaan itu secara logika tidak mungkin teman-teman pasti rugi brand kalau memberikan material atau teknologi raket menjualnya dengan harga 300 ribu tapi bahan material dan teknologinya disamakan dengan harga sejutaan bahkan 2 jutaan itu tidak secara logika tidak mungkin kita gitu, teman-teman tapi kita harus objektif membandingkan raketnya dengan harga dengan raket-raket lain dengan seharga yang sama teman-teman nah ini kosongannya saya dapat BP295 dengan berat 82 sekian gram ini tadi sudah terpasang sudah terpasang grip Yonex AC102 ditambah senar Xbol 65 BP yang saya ukur tadi sekitar 290 kurang lebih segitu teman-teman menurun dari 295 tapi menurut saya cukup cukup untuk pemain pemula dan intermediate kalau untuk lo pun juga cukup karena juga sebenarnya juga saya kan juga tidak terlalu ekspektasi bahwa raket ini bahwa akan seenak apa gitu ya makanya saya tol, uh, saya support dengan senar yang termasuk senar high -end nya Yonex ya yaitu senar S65. Jadi, uh, untuk lob smash control, saya bilang oke okay untuk raket 300 ribuan. Tapi ini tadi, kebetulan saya memang pakai senarnya yang mahal, gitu teman-teman ya. Menurut saya mahal. Umpama ini mungkin diganti senar yang murah 50 ribuan, 40 ribuan. Uh, saya rasa juga akan rasanya berbeda, teman-teman kembali ke sini dengan pemasangan senar s 65 kesan pertama saya juga benar-benar di luar ekspektasi teman-teman di luar ekspektasi teman-teman ini itu solid tidak getar tidak getar untuk harga 300 ribuan serius teman-teman tidak getar terus pukulannya juga cukup solid walaupun ini event balance ya hidevi tapi event ke ke event balance ya tapi untuk smash dan lob oke okay. tapi sekali lagi kebetulan senar yang saya pakai senar yang bagus S65 Yonex termasuk salah satu senar high end nya Yonex umpama diganti dengan senar mungkin di bawah 100 bahkan 50 ribuan saya mungkin penilainya akan berbeda teman-teman kalau dibuat angka teman-teman raket ini untuk ukuran event balance harga 300 ribuan lob saya kasih 300 ribuan ya sekali lagi harganya 300 ribuan saya kasih 9 semes 8 setengah untuk lob clear enjoy kok mudah teman-teman terus untuk semes 8 setengah jadi apa namanya perlu teknik karena raket ini kan bukan raket ofensif, lebih ke even balance kan kalau dilihat dari poinnya ya. Dan dari velet pun juga memang cenderung yang saya tahu kebanyakan raketnya memang even balance all round. Jadi kalau untuk smash ini tergantung skill teman-teman. Tapi saya masih bisa mendapatkan apa ya? semesan yang oke juga dengan raket ini dengan harga 300 ribuan. Terus untuk drop shot saya kasih 8 karena mungkin juga ya karena saya biasa pakai HTV kalau kalau apa namanya kontrol kayak drop shot netting gitu biasanya lebih oke okay, terutama drop shot ya. Tapi kalau event balance itu saya ke, karena kebetulan tadi baru langsung make ya. Jadi masih meraba-raba ada juga sekali dua kali out, nyantol net gitu teman-teman. Jadi untuk drop shot saya kasih 8 sudah cukup bagus. Terus untuk drive ini karena event balance ya, ya oke-oke aja 8 setengah ini masih oke okay ini. Netting oke okay. 8 masih bagus. Kekurangannya. Kekurangan raket ini ya. Ya, yeah, saya nggak tahu. Mungkin jelas bahan dan teknologi ya. Tapi memang biasanya raket even balance itu uh, kalau untuk drop shot memang kurang. Jadi kalau teman-teman posisi adalah pemain belakang, skill drop shot kalian dipertajam kalau pakai raket ini. Atau teman-teman lebih tangannya itu lebih antara ke setengah smash atau drop shot itu paling aman sudah paling aman kalau untuk drive pressing pressing ini juga oke okay, karena kan raketnya juga enteng ya enteng sekali lagi kesimpulannya teman-teman untuk harga 300 ribuan teman-teman yang fun game atau teman-teman yang sudah bukan pemula lagi sudah di atas 5 tahun badminton rutin tapi tidak memburu untuk menang dalam kejuaraan misalnya. Dan Tipikal teman-teman pemain yang ke ke pemain ke all round depan, belakang, oke. Okay. Maka raket ini oke, okay, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pemain belakang intermediate dan targetnya adalah harus menang, maka uh, raket ini kurang maksimal digunakan teman-teman untuk teman-teman yang intermediate kalau untuk pemula sih saya rasa namanya pemula juga ya fun game ya biasanya untuk cari keringat seperti itu apakah bisa digunakan Advan Pro itu kan kalau sudah Advan Pro tuh biasanya mau raket apa aja jadi teman-teman kalau Taufik Hidayat dikasih raket seratus ribuan juga jadi ya itu aja teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua